Untuk kegiatan pagi hari ini yaitu kegiatan pembersihan lumpur dan tanaman hasil gondok di saluran Kali Sunter. Terus juga rencananya ini juga akan berlangsung beberapa hari, karena memang untuk satu hari ini kurang cukup ya, dari apa namanya, dari panjangnya kali dan dari SDM-nya yang kita lakukan. Terus rencananya juga akan dilakukan, ini kan kegiatan itu dilakukan oleh Badan Air, PPSU, warga. Dari tiga kelompok ini kita melakukan dari di dua RW, di RW 10 dan RW 12. Berapa petugas yang dikerahkan? Untuk masing-masing itu kurang lebih 30. 30-an? Iya. 30-an tersebar di dua titik itu, Pak? Di dua titik. Dua RW itu. Oh ya, di sini juga dibantu oleh alat berat dari PT Wika. Pak, dari pembersihan kali ini masih ditemukan banyaknya sampah atau seperti apa di aliran kali ini? Kenapa? Dari pembersihan ini ditemukan banyaknya sampah di Kali Sunter atau gimana? Dari hasil apa namanya, evaluasi kita hari ini, karena banyaknya lumpur dan eceng gondok, ini akan menyumbat aliran air. Nah, ini yang kita coba bersihkan dari saluran.